lagi dengan saya di channel terbaru kami, yaitu channel Project N321. Kali ini saya bersama teman saya, yaitu Mas Singgi. Biasa aktivitas sehari-hari juga adalah panggilan servis. Kali ini kita akan mengerjakan refill toner untuk printer Brother untuk seri KM2356. Bagaimana keseruannya? Tetap stay tune terus di video ini. Teman-teman, masih bersama saya ya di channel Project N321. Saya berada di mana ini? Di Universitas Jenderal Sudirman bagian teknik. Tepatnya ada di Kota Purbalingga, yaitu di Desa Blater. Kali ini saya akan membagikan trik bagaimana cara merefill cartridge Brother TN2356 untuk printer Brother laser dengan seri 2540. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita siapkan senjata rahasia saya, yaitu toner Brother Universal merek Inksmo. Pertama-tama kita buka bagian Dr. Blade terlebih dahulu. Kita bersihkan bagian Dr. Blade, ujungnya biasanya mengalami kerak akibat putaran toner di dalam toner tersebut, yang mengakibatkan menghambat lajunya toner ke bagian developer. Kita lepas terlebih dahulu. Di sini ada bagian ujung, namanya pisau, ini pisau blade namanya Dr. Blade. Kita bersihkan menggunakan tangan, boleh menggunakan cutter, boleh menggunakan kain basah, boleh. Setelah kita bersihkan, kita pasang kembali dan kita isi ulang. Untuk mengisi ulang, kita buka bagian sebelah kanan ini, bagian gearsetnya di sini. Nanti kita buka ada berapa pengunci ini, 1, 2 pengunci yang harus kita buka. Untuk merefill tipe Brother KM2356 dengan printer laser jet Brother seri DCP HL2540, caranya yaitu kita buka pengunci bagian sebelah kanan, ada dua pengunci bagian gearset. Pengunci bagian gearset ada dua, kita lepas terlebih dahulu untuk mengisinya. Di situ di dalamnya ada sebuah lubang pengisian toner. Di sini kita lepas dulu bagian gearsetnya. Nah, tepatnya ada di sini. Kita akan melepas di sini. Di sini ada penutup untuk mengisi refill isi ulang seri seperti ini. Untuk serinya TN2356 support untuk laser DCP laser jet 2540 monokrom. Dengan menggunakan obeng plus kita bisa membukanya di sini pelan-pelan. Nah, di sini ada lubang pengisian refill toner. Jadi mudah kan teman-teman bisa merefillnya di rumah sendiri. Untuk pengisiannya cukup mudah. Tinggal tuangkan ke dalam lubang pengisiannya. Setelah isi penuh, kita akan rakit kembali dan kita lakukan tes di printer tersebut. Saya akan melakukan tes print. Kebetulan di sini printernya support sampai 2740, malah maksudnya 2740. Bagaimana hasilnya, apakah sempurna atau tidak dengan menggunakan produk toner universal merek Inksmo? Sudah melakukan testing.
sempurna. Sekian tutorial cara refill toner untuk printer laser 3D. Semoga bermanfaat.